Jadi kuda renggo. Yang Mohami Jawa Barat, kemudian Mohami Kabupaten Mata, dan yang terutama adalah Mohami Kabupaten Sumba. Rekan-rekan sekalian, mengawali kegiatan ini, permohonan maaf dari Pak Gubernur yang sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua Kami. Hari ini Pak Gubernur prosesnya masih berlangsung. Insya Allah dalam waktu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, selamat berjumpa lagi di TV Ibo Official. Kali ini TV Ibo Official akan meliput Porprov Jabar keempat tahun 2022. Provinsi Jawa Barat secara resmi saya nyatakan dibuka. Hore, udah dibuka ya. Jawa Barat dan juga Ketua Kormi Kabupaten Sumedang untuk bersama-sama memukul gong untuk menandai dibukanya Porprov 4 tahun 2022. Untuk ya, kita akan hitung bersama-sama. Baik, kita hitung bersama-sama. Satu, dua, tiga. Empat kali dan demikian. Empat ya. Dan demikian Festival Olahraga Rekreasi Provinsi Jawa Barat resmi dimulai dan dibuka ya. Dan juga kami informasikan kepada Bapak Ibu. Sebentar, ya, mesti pun ada yang sebentar. Kita sedang di mana ini adalah seni buhon yang hampir punah. Dan ini berasal dari Jembarwangi, Kecamatan Tomo ya. Di mana di desa Jembarwangi ini juga terdapat fosil purba gajah stegodon ya. Dan kita akan saksikan bersama ini penampilan kuda silat dan juga seni sampeong. Silakan.